pembinaan jambatan kedua Sungai Golok Rantau Panjang dipercepatkan. Pengendali media sosial sedia perkhidmatan dilesenkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Berdani. Malaysia, Thailand memutuskan untuk mempercepatkan pembinaan jambatan kedua yang menghubungkan rantau panjang Kelantan dan Sungai Golok Thailand. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dicapai menerusi pertemuan dengan rakan sejawatannya Srita Tanvisin. Kesepakatan pembinaan itu memberi isyarat jelas kedua-dua negara mahu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi kawasan itu sekaligus memberi manfaat kepada rakyat sekitar kawasan tersebut. Tadi kita minta disegerakan. Ya, jadi satu keutamaan projek kerjasama di antara Thailand dan Malaysia untuk Naratiwat dan Kelantan. Tetapi tentunya ia memberi satu gambaran yang sangat positif tentang peningkatan kerjasama dari segi pertumbuhan ekonomi. Dalam pada itu, sementara menanti ia siap, kerajaan negeri diminta mengadakan beberapa projek pembangunan sementara di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand menyambut baik perbincangan dua hala berkenaan. Menurutnya, ia hasil kesepakatan serta jalinan persahabatan kedua-dua negara. Serta berharap agar lebih banyak kerjasama dapat dilaksana pada masa hadapan, khususnya mengenai zon ekonomi khas bagi industri makanan halal dan getah. Kita ni akan dapat tambah peluang pekerjaan yang berkaitan pada hak mana hak sepatutnya lah. Benda tu amat terbaik lah sebabnya bila you buka jambatan ni, you menambahkan ekonomi. Ekonomi negara lah, maknanya kita nak pergi alik sana ke alik sini ke memudahkan. Ini juga akan buka pekerjaan untuk penduduk di sini khususnya untuk anak muda macam saya. Peruntukan kewangan mencukupi akan segera disediakan bagi mengatasi masalah banjir di rantau panjang. Perdana Menteri berkata dana diguna untuk kerja menggali dan membersihkan Sungai Golok serta penyelesaian bencana di kawasan berkenaan. Dari segi dasar, kedua Perdana Menteri dah bersetuju untuk menyegerakan. Jadi kalau sebaik diselesaikan peringkat teknikal, kita akan sediakan peruntukan kewangan yang mencukupi untuk terus menggali dan membersihkan sungai supaya tidak menjadi timbunan yang menyekat pengaliran air ke laut dan menyebabkan banjir. Ini bagi saya masalah yang sangat besar di rantau panjang dan di Kelantan, dan sebab itu kita bagi keutamaan. Menyentuh mengenai proses dialog damai Selatan Thailand, Perdana Menteri menyatakan komitmen untuk membantu negara jiran itu. Isu perdamaian di Selatan Thailand itu isu domestik Thailand. Itu saya nak jelaskan. Bukan isu Malaysia. Tetapi oleh kerana hubungan kita baik dengan Thailand, mereka minta supaya kita juga berikan kerjasama supaya mendukung usaha damai secara berkesan. Dan itu telah kita beri komitmen, dan apa sahaja yang perlu sama ada dari pasukan keselamatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan kerjasama-kerjasama persekutuan kerajaan negeri-negeri di utara akan kita laksanakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja di Rantau Panjang Kelantan dan Sungai Golok Naratiwat, Thailand.
Jadual padat Perdana Menteri di Kelantan diteruskan dengan pemantauan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kelantan Fasa 1. Beliau diberi taklimat oleh Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, Datuk Dr. Ahmad Anwar Othman, mengenai tahap kemajuan projek yang kini siap 94%. Ia yang membabitkan kawasan seluas 81 hektar dijangka siap sepenuhnya menjelang Julai tahun depan. 24,000 hufaz disasar dihimpunkan dalam Majlis Himpunan Hufaz 24K yang dijadual berlangsung bulan depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata ia merupakan kesinambungan Himpunan Hufaz tahun lepas. Pada bulan hadapan, insyaAllah ketika itu kita akan kumpulkan hufaz di seluruh negara seramai 24,000 hufaz untuk membuktikan bahawa kita menyantuni sekolah-sekolah atau mahatahfiz ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tahun lepas, kita telah kumpulkan 23,000 orang. Tahun ini, 24,000 orang. InsyaAllah, tahun hadapan, 25,000 orang. InsyaAllah. Tambahnya, program tersebut merupakan bukti bahawa iltizam dan tekad kerajaan perpaduan dalam mempertahankan agama Islam serta komitmen dan tekad Perdana Menteri yang mahu melihat Islam tertanam dengan baik dan syumul. Draft Memorandum Persefahaman MOU berkaitan peruntukan untuk Ahli Parlimen Pembangkang telah siap. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata draft tersebut sedia diserahkan kepada Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Sekiranya pembangkang bersetuju dengan MOU itu, satu jawatan kuasa mesyuarat akan ditubuhkan untuk ke proses seterusnya. Penyedia platform media sosial secara dasarnya telah menyatakan kesediaan untuk dilesenkan. Bagaimanapun, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil memberitahu belum ada penyedia perkhidmatan yang mengemukakan permohonan. Kita nak platform-platform lebih bertanggungjawab. Sekarang ni kita lihat platform-platform dah terantuk baru tengadah. Dah terima surat ataupun panggilan barulah nak datang. Tapi kita lihat you make money from Malaysians and from Malaysia, you must be accountable and responsible to our laws. Proses libat urus sedang berjalan dan sebelum ini pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan pengendali media sosial untuk tujuan berkenaan. Ketua Negara dan Ketua Kerajaan diberi pertimbangan khas oleh Meta daripada dikenakan tindakan berkaitan kandungan media sosial berhubung isu Palestin. Fahmi memaklumkan jaminan diberi secara lisan oleh wakil platform itu sebelum kedatangan pasukan berkenaan ke Putrajaya Isnin ini. Tegas beliau, pematuhan janji dipantau pihaknya terutama ketika berlangsungnya Himpunan Pembebasan Palestin esok. Jamin kepada saya secara lisan oleh pegawai yang agak tinggi di pihak Meta. Jadi saya nak lihat mereka menterjemah to walk the talk dengan memastikan siaran bukan hanya di Facebook Perdana Menteri tapi juga di kalangan rakan-rakan media tidak diganggu selama perhimpunan itu berjalan. Beliau ditemui pada Majlis Bazar Ulang Tahun ke-6 JNT Express di Ibu Negara. Himpunan Pembebasan Palestin disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Aziata Arena Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Orang ramai dijemput hadir beramai-ramai ke himpunan ini.
RTM akan menyiarkan secara langsung di saluran TV dan radio pada hari Ahad 4 Ogos 2024 pukul 9 malam hanya di TV1, saluran radio dan RTM Klik. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Perolehan program TV Fasa 2 2024-2025 kini kembali. Apa yang kami mahu? Program TV lokal bertaraf dunia. Idea kreatif di luar kotak dengan suntikan 17 elemen SDG, Sustainable Development Goals, filem blockbuster lokal dan antarabangsa, penerbitan yang ada elemen ASEAN kerana Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Anda sudah bersedia? Hantar permohonan mengikut keperluan need statement, layari etvcms.rtm.gov.my. Bertindaklah segera. Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara. Gagah melangkah. PRK Nenggiri menyaksikan pertemuan satu lawan satu antara Barisan Nasional BN dan PAS. BN mempertaruhkan Ketua Pemuda UMNO Negeri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani, sementara PAS pula Muhammad Rizwadi Ismail. Kedua-dua calon mengesahkan penyertaan mereka di Dewan Perdana Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang kira-kira pukul 9 pagi tadi. Cabutan nombor untuk kertas undi pula menyaksikan Muhammad Azmawi memperoleh nombor 2, manakala Muhammad Rizwadi nombor 1. Sebelum itu, ribuan penyokong mengiringi kedua-dua calon berkumpul seawal pukul 7 pagi di perkarangan Pusat Penamaan. Mereka berarak ke Pusat Penamaan sambil berselawat dan melaungkan slogan parti. Dua bilik gerakan dibuka SPRM sempena PRK Nenggiri. Ini bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang pilihan raya berlangsung. Bilik gerakan berkenaan akan beroperasi sehingga 17 Ogos di Kompleks SPRM Negeri Kelantan dan SPRM Cawangan Gua Musang. Aduan juga boleh dibuat menerusi saluran tertera. Bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dipasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.
Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Meraihkan acara sukan terbesar dunia, segala perjuangan, aksi dan pencapaian terkini dirangkumkan dalam Sorotan Harian Sukan Olimpik Paris 2024, dibawakan sepanjang 28 Julai hingga 12 Ogos 10 pagi di saluran OK dan saluran sukan RTM. Bersama RTM, penyiar rasmi. Pelaksanaan Banci Pertanian 2024 oleh Jabatan Perangkaan DOSM Pulau Pinang telah mencapai tahap 40% daripada jumlah keseluruhan 18,122 isi rumah. Ia terdiri daripada pengusaha dan pekerja sektor pertanian, meliputi aktiviti tanaman, ternakan, perikanan, akuakultur serta perhutanan dan pembalakan. Menurut Ketua Perangkaan Merangkap Suruh Pesuruh Jaya Banci Pertanian 2024, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, setakat ini Pulau Pinang menjadi negeri yang mencapai tahap pembancian tertinggi mendahului negeri-negeri lain. Yang ini dia berbeza dengan banci penduduk. Banci penduduk ni kita boleh pergi daripada rumah ke rumah kan, tetapi berbanci-bantian ni kita perlu kena pastikan siapakah yang terlibat dalam sektor pertanian. Masalahnya berlaku bila mana yang memiliki aktiviti pertanian itu mereka duduk di bandar, duduk di apartment, tetapi dia punya tempat yang diusahakan berada di lapangan. Jadi bila kita punya pegawai banci pergi, mereka tak dapat berjumpa. Jadi dalam hubungan ini kami berusaha bersama dengan komuniti untuk kita mendapatkan siapakah pengusaha dan juga yang terlibat dengan pertanian di sesuatu kawasan atau tempat tersebut. Beliau meminta pihak terlibat beri kerjasama dalam proses bancian. Beliau bercakap demikian ketika membuat tinjauan berkaitan pertanian akuakultur di Jati Nelayan Seri Jerejak, Bayan Lepas. Pelaksanaan Banci Pertanian 2024 yang bermula bulan lalu akan berlangsung sehingga Oktober ini. Ia bertujuan mengumpul data profil penduduk yang menjalankan aktiviti pertanian, meliputi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi. Mewujudkan literasi kewangan dan pendidikan yang baik di Pulau Pinang. Ke arah itu, Kerajaan Negeri dengan kolaborasi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN melancarkan program Anak Emas. Menerusinya, RM100 penambahan deposit simpan SSPN Prime diberi selain jumlah sama turut disalurkan ke akaun bank pemohon yang layak. Pengerusi PTPTN, Datuk Seri Nur Liza Abdul Rahim berkata, program yang diperkenal Kerajaan Negeri pada Jun 2011 itu ditambah baik tahun ini. Ia turut menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan sehingga RM8,000 setahun serta pelindungan takaful ke atas pendeposit. Selain kadar dividen komparatif dan geran sepadan secara percuma hingga RM10,000 untuk satu keluarga yang layak. Malah simpanan tersebut turut dijamin kerajaan serta patuh syariah. Majlis pelancaran program Anak Emas tersebut turut mengadakan pelbagai aktiviti, antaranya pertandingan mewarna simpan SSPN, pertandingan pakaian beragam, kaunter promosi simpan SSPN serta pameran robotik dan AI. Tiga akaun simpan SSPN Prime di bawah inisiatif tersebut turut diserahkan kepada penerima. Macam ni kita boleh dapat like savings in the early age lah, so that in the future kita tak payah bimbang macam mana kita nak kumpulkan duit at that age. So saya rasa dari kumpul dari masa kecil kita boleh apa, beban tu kurang sikit lah, macam sikit-sikit menjadi bukit kan, macam tu. Program ni bagus untuk semua ibu bapa lah, sebab dia dalam SSPN Prime ni dia ada simpanan, lepas tu dia ada bagi dividen kompetitif dan ada takaful. Syarat yang ditetapkan untuk memohon adalah anak merupakan warga negara didaftarkan sebelum berusia 2 tahun dan salah seorang ibu atau bapa perlu berdaftar sebagai pengundi di Pulau Pinang. Maklumat lanjut berkenaan program boleh didapati di laman tertera. RM100
Seramai 460 jemaah haji di bawah Andalusia Travel and Tours Sendirian Pahad disantuni dalam majlis tautan Rindu Harmaya. Majlis Pertujuan menghargai dan meraikan para jemaah yang telah selesai mengerjakan ibadah haji. Pengerusi Eksekutif Andalusia Dato' Ahmad Daud Cik Ngah berkata para jemaah juga berpeluang berkongsi pandangan mereka bagi menambah baik perkhidmatan agensi tersebut. Kita tidak mahu menghilangkan ikatan di antara Andalusia dengan jemaah kerana mereka ada membawa kesan-kesan daripada santunan kita kepada mereka. Kita dapat memberi gambaran bahawa kita tidak akan meninggalkan jemaah dalam keadaan lepas pergi menunaikan haji. Kita akan buat supaya mereka ini akan menjadi tali silaturahim di antara mereka dengan masyarakat tempat. Tahun ini, seramai 767 jemaah telah memilih agensi pelancongan itu sebagai pengendali ibadah haji mereka. Dah baru 2 minggu balik daripada mengerjakan haji dan tapi sangat happy hari ini dapat jumpa kawan-kawan batch yang sama. Jadi kita dapat flashback lagi pengalaman-pengalaman musim haji. Alhamdulillah, semuanya teratur dan terancang sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak Andalusia. Syukur Alhamdulillah juga segala perancangan daripada awal pada peringkat untuk pendaftaran sehinggalah kami selesai kembali ke Malaysia, semuanya berjalan dengan baik. Pengalaman sangat-sangat berharga, saya sangat bersyukur sangat sebab saya pilih Andalusia. Pengurusan dekat sana, Ustazah, Ustaz Mutawih apa semua sangat-sangat sangat menjaga kita orang. Majlis dimeriahkan dengan deklamasi sajak tautan Rindu Harmain serta aktiviti cabutan bertuah yang menawarkan pakej percutian kepada 3 pemenang.